Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kita akan mencoba menggambar sketsa grafik Y sama dengan 3 pangkat X. Paman Apik sudah sampaikan, ini akan lebih mudah kalau kita tahu bentuk grafiknya seperti apa. Karena kita sudah tahu kalau ini eksponensial, Y sama dengan A pangkat X, kalau A-nya lebih besar dari 1, maka dia akan bergerak eksponensial begini ya grafiknya. Oke, pada suatu saat dia menanjak dengan cepat. Nah, kalau Y sama dengan 3X seperti apa? Ya, bentuknya akan seperti ini. Cuma kita akan membuat angka-angkanya seperti apa gitu ya. Oke, kita coba bikin dulu. Nah, karena Y pangkat 3X yang paling gampang, kalau X-nya 0 kan ini 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kita akan mencoba dulu. Jadi kalau X-nya 0 nilainya 1 di sini gitu ya. Kalau X-nya 1, nah jadi 3 pangkat 1 berapa? 3. Wah, langsung melompat 3. Begitu. Nah, di sini kira-kira. Oke, kalau X-nya 2, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa nih? 9 ya, 3 pangkat 1 tadi 3. 3 pangkat 2, 9. Wah, udah tinggi banget. Nah, nggak tergambar kira-kira. Jadi dia melalui tadi 0,1, kemudian 1,3, kemudian 2,3. Nah, kesana naiknya sangat tinggi. Oke, nah kalau eksponensial bentuknya seperti ini, nah berarti ini tingginya seperti apa? Nah, kira-kira kita akan gambar kalau dari kirinya akan pelan-pelan begini, naik. Nah, begitu seterusnya. Karena kalau ini nanti 3, dia sudah 27 kan, 3 pangkat 3, 27. Sudah tinggi sekali. Jadi kalau kita gambar grafiknya, kita perhalus. Ini gambar grafik eksponensial dari Y sama dengan 3 pangkat X. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Nanti bentuknya, bentuk umum Y sama dengan 2X juga mirip begitu ya, eksponensial. Jadi ini bentuk umum adalah A pangkat X, di mana A-nya lebih besar dari 1. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.